kami mendampingi main kami Kang Uti sama tadi mikir dong tambahan keterangan yang diperlukan karena berkas sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan dan ada keterangan tambahan yang perlu memang kita sampaikan terkait keterangan-keterangan yang sebelumnya tadi diperkuat lagi dengan adanya Dai kesini untuk memberikan keterangan, memperkuat keterangan Kang Uti yang sebelumnya. Jadi mungkin ada beberapa kontrak yang mungkin waktu pada saat tanda tangan ataupun dalam proses itu Dai tahu. Jadi tadi ada BAP sedikit lah tambahan, termasuk juga Kang Uti tadi ada beberapa keterangan sedikit. Gimana mungkin Kang Uti tadi? Itu lebih banyak ke Fadi sih tadi ya keterangannya. Kalau aku tambahan sedikit-sedikit. Dia cuma konfirmasi beberapa pernyataan dari Batara juga, apakah benar. Saya cuma konfirmasi aja sih. Aku juga melihat proses sekarang seperti apa sih mungkin dengan perjalanan yang terjadi. Coba cek suaranya. Sorry, udah ini kita. Majuin lagi dikit ya. Saat ini seperti apa sih mungkin kamu melihatnya? Perjalanan proses alhamdulillah lancar ya. Aku buat terima kasih pada Polres Jakarta Barat. Semua sudah berjalan lancar dan ini udah tinggal sedikit lagi dan nggak sabar sih sampai persidangan. Kita menunggu proses sampai persidangan lah. Yang pasti nanti bila mana proses persidangan berjalan, semua saksi yang diperiksa di sini termasuk Dai juga, terus Kang Uti juga nanti akan hadir di persidangan untuk memperkuat semua keterangan-keterangan yang pernah disampaikan di BAP di Polres. Baik, tadi ada poin apa aja yang ditambahkan? Kerja sama dulu aku sama Batara juga, apa benar transfer, terus terminalnya berapa? Ya di sini balik lagi sih cuma mengkonfirmasi aja apakah benar dia gitu. Terus kedekatan Fuji sama Batara itu gimana awal-awal itu aja sih? Mungkin terkait kerugiannya. Sempat dipertemukan nggak tadi? Enggak. Mungkin terkait ketemunya di persidangan ya. Karena dari klien kami sampai sekarang pun juga belum ada yang namanya kita untuk mediasi ataupun juga perdamaian. Dan tadi udah disampaikan lagi sekali lagi sama Kang Uti bahwa kasus ini segera minta proses hukum sampai pengadilan. Gitu ya, sudah lapar tuh? Belum. Bang, tadi dari hasil itu ada pertambahan nilai kerugian atau masih tetap? Enggak, masih tetap yang sama seperti kemarin. Hanya memperkuat keterangan Kang Uti aja. Karena Dai juga ada keterangan maut-mautnya di situ. Jadi diperjelas saja. Karena kan dia belum pernah diperiksa di sini. Jadi tadi hanya beberapa pertanyaan untuk memperkuat keterangan yang sama aja. Mas Sandi, mungkin oknum satu lagi yang katanya mau bakal... Ini tadi aku bilang lagi bikin klarifikasi untuk kronologisnya. Mungkin dalam waktu dekat lah mungkin. Di depan lah ya. Soalnya kalau nggak begitu banyak tahu kronologisnya yang dulu. Karena ini ada sempat kodnya sama Batara juga, sama ada tangan kedua, tangan ketiga juga gitu loh. Jadi agak nyambung-nyambung. Kalau yang ini aku nggak tahu, soalnya kan itu antara Batara sama orang ini. Berarti hanya satu orang oknumnya yang dilaporkan atau ada berapa? Masih kita pelajari, ada beberapa ya, tapi yang pasti baru satu. Berarti soal yang tangan turun ketika itu baru tahu ya ketika proses ini berlangsung atau gimana? Tapi itu lama, cuma aku kayak sabar aja dulu. Karena dia ngilang juga, satu-satu selesaiin karena kasus yang ini udah mau selesai dan berjalan lancar. Kita lanjut lagi. Tapi kenal juga sama orang tangan turun? Komunikasinya Uti mungkin sejauh ini setelah sejak kasus. Gak ada komunikasi, aku mungkin pas dia hilang. Entah aku di blok atau di apa, aku gak ngerti ya. Pasti orang kayak gitu pasti kabur sih. Tapi kalau Ayah sendiri mungkin udah sempat hubungin Ayah atau kan sempat kenal juga sama Mbak. Apa sama Mbak? Ayah sendiri udah komunikasi belum mungkin sama... Belum ada, gak ada komunikasi sama sekali. Selektifnya sih. Suaranya kecil-kecil banget. Tapi selektif lagi yang depannya sendiri juga. Sangat amat selektif karena udah berkali-kali ketemu orang-orang yang seperti itu ya. Udah. Aim jaga Fuji sendiri gimana Aim mungkin? Ya,
kita lebih mensortir lagi aja sih, kita cek lagi backgroundnya semua segala macem. Dari kalau backgroundnya jelek, lebih baik kita langsung cabut aja, langsung gak usah dicoba-coba deh. Karena ngeri juga, permainan kayak gini tuh udah apa ya, kenanya juga bukan ke rekening, ke mental juga ya.